artis sekaligus YouTuber kondang Baim Wong kembali mengumumkan kabar tak sedap. Suami Paula Verhoeven itu kembali menjadi korban aksi penipuan yang mengatasnamakan dirinya. Ayah dua anak itu tak segan membongkar isi chat percakapan korban dengan pelaku penipuan tersebut. Pak Imam membongkar aksi penipuan yang mengatasnamakan dirinya berdasarkan aduan dari calon korban. Tanya itu, Pak Im juga mewanti-wanti agar masyarakat lebih waspada dengan aksi kejahatan penipuan serupa. Hal ini lantaran aksi penipuan yang mengatasnamakan Pak Im Wong bukanlah kali pertama. Pak Im mengaku sudah kerap memperingatkan kepada orang-orang atas penipuan tersebut, bahkan sempat mengganti uang orang yang tertipu. Lebih lanjut, Pak Im juga mengatakan telah menangkap pelaku kejahatan yang menggunakan modus yang sama. Meski sudah menetapkan seorang pelaku, namun oknum-oknum penipu tersebut rupanya belum jera. Ia kembali menegaskan kepada semua pengikutnya agar tidak tertipu melalui SMS ataupun WhatsApp. Ditegaskan Pak Im bahwa dirinya sampai saat ini belum mengadakan giveaway di TikTok maupun media sosial lainnya. Dalam foto chat yang diunggah Pak Im, tertulis bahwa seorang bernama Iman mengaku bahwa dua temannya mendapat telepon atas nama Pak Im Wong. Kedua orang tersebut akan mendapat hadiah setelah mengirim uang sejumlah Rp1.200.000. Diketahui sebelumnya, Pak Im Wong pernah memenjarakan pelaku penipuan yang mengatasnamakan dirinya. Tim Tigar Polres Metro Jakarta Utara telah meringkus pelaku penipuan online yang mencatut nama artis Pak Im Wong. Pelaku berinisial MZ dan LH berpura-pura menjadi Pak Im Wong dan mengiming-imingi korbannya dengan hadiah dari program Indonesia Giveaway. Para pelaku menipu korbannya melalui chat WhatsApp yang mengiming-imingi sejumlah uang sebagai hadiah. Korban terlebih dulu diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama pelaku. Pelaku berhasil diringkus dan disangkakan pasal 378 dan 310 KUHP serta pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!